Sam. Sam, Oleng Sam. Iya, Oleng Sam. Kali ini kalau bisa bisa kalau gaduh malah ke sini malah dapat. Halo guys, kembali di channel gue Minian Terbis dan Truk Penjara ya. Kali ini aku mau lihat kontes truk yang ada di Owabong ya. Nanti buat referensi bikin miniatur di rumah ya. Langsung aja kita ke dalam. Wah, siap dulu mas, sabun. Oke ya. Yang pertama nih guys, ini ada dari Genset Putra Karas seri. Ya, kita langsung. Ini juga dari Esat Putra Karoseri ya. Esat Putra Karoseri semua nih guys, lumayan. Yang kayak apa nih ya? Sebar banget guys, bawahnya. Sebar banget. Ya langsung saya lagi. Iya. Gak tau konsep. Iya. Tapi ya Allah. Gak tau konsep. Mas Mujiono ya? Iya. Banjar Negara ya? Iya. Tadi aku lihat udah tau konsep. Oh iya. Ya. Suka komentar juga gitu. Iya, iya. Ayo mas. Iya, mana buka. Kenter Explore guys. Ini duanya tuh warnanya hijau. Satu di kontes Pekalongan. Sekarang udah ganti. Ini warna seperti ini. Kita sebanyak seperti ini. Yung wis ya. Yuti, rekam terus. Ya, ini yang warna-warna pink nih. Kajapa ini yang dari Kalimantan. Ini di daerah sana lah ya, Sentang ya. Dia kan pakai rotolnya krodong semua ya. Kalau yang pink-pink itu loh yang dari Sentang. Wah, rame banget guys. Wah, guys banget. Ini kalau dibikin miniaturnya bagus nggak? Kalau bikin miniatur ya? Bagus banget. Bagus nggak? Iya. Bagus. Iya. Gimana nih? Motoran dekat temen. Motoran bertiga. Ceng Luan. Ketemu sama Aisa ya, karena foto bareng sama fansnya. Pokoknya rame lah pokoknya di sini. Nanti selain ini kita juga mau nyari Om Irul di sana, mungkin muter-muter ya nanti ya. Ya, jelas setelah ini. Nanti truk di sini ya. Ini ada kesenangannya Mas Puji Prasetyo nih. Marung ya. Kesenangannya ini dia. Kita langsung ajak sana. Ternyata luas banget ya di sini ya. Jadi di sini ya. Nah, ini kok misal sendiri yang warna pink. Oh, ini yang cikam. Gila banget ya itu. Ya kayak hotel apa ya? Ini ada sebar banget. Sebar banget guys.
baru. Oh, ini yang hotel. Ini yang hotel. Ini. Ya, sini juga kita ketemu lagi sama truk yang isinya tuh kayak kamar hotel ya. Jadi hotel berjalan. Nanti kita lihat isinya kayak apa. Kan hotel berjalan. Udah sih, sana lagi. Itu udah, sudah direkam. Sana. Kita ketemu sama truknya Randy Andika ya, ada truk Wahyu Abadi 2 ya. Perlapis seperti truknya guys. Ya kita lihat kira-kira ini udah mirip apa belum sama yang di rumah ya. Oh ternyata ini bumpernya pakai M18 ya. Ya. Dan ini juga bisa cungkit, nanti coba kita bikin miniaturnya sama ya kayak gini ya. Bisa cungkit, ini ada juga strobonya ternyata guys. Kita coba lihat di samping. Terpalnya ini pakai terpal krodrom jadi kayak benda-benda Sumateraan. Juga ada truknya yang pakai LCD ya di bak belakang ya. Ya kita juga ketemu sama ini ya, Sapra Diandika bareng sama fans-fansnya nih, fansnya banyak banget guys. Stand paling ramai nih guys. Aku cuma mau selfie. Ini truk penuh absen. Truk Wahyu Abadi 2. Apa-apa ya jalan. Ya, di sini juga ada towing guys. Aku ini produk Banjarnegara ya. Ambilan barang dari Banjarnegara ya. Sini. Satu, dua. Pertamanya boys ya. Ada miniaturnya juga di dalam. Itu loh. Ya. Ya, kalau lebih seperti ini nanti kita coba bikin miniaturnya kalau bisa ya. Ya, alhamdulillah. Aku ganti baju dulu ya. Oh iya, silakan. Oke. Oke. Sama Oleng Sam. Sama Oleng Sam. Iya, Oleng Sam. Ini ketemu sama Amirul Explore sama Onti Explore. Ini lagi konten miniaturnya, nemah miniatur. Nah, ini personilnya Mas Agung sama Mas Rudi. Oh ya. Kali ini. Kalau bisa kalau enggak tuh malah kesini malah enggak tahu kasih sendiri.